Kita dah sampai dekat DRB Highcom Academy, pusat latihan. Sekarang kita tengah tunggu cikgu lain lagi. Jom kita tengok bilik kita. Jom. Jom puan. Kita bersama dengan Udus Setia, khusus keguruan Sekolah Islam Ar-Rahman yang sedang menjaga kaunter. Okey, hari ini dia jaga apa tugas ya? Apa tugas puan ini? Tugas kita mengagihkan kunci-kunci bilik masing-masing dan pendaftaranlah. Oh. Itu saja tugas saya. Apa dapat? Kalau datang-datang ni apa dapat dulu? Dia akan dapat kunci. Kemudian kita bagi file untuk program. And dapat makan. Terus pergi makan kat belakang sana. Oh, kat belakang sana dia punya dia orang makan belakang sana. Okey. Sekarang kita masih menanti kedatangan peserta-peserta yang lain. Sekarang menunjukkan jam 21 lebih lah. Tengah hari memang panas ini. Eh Reza? Nama kelas kan? Nak tulis pukul berapa sampai je? Cepat. Sampai awal Awal nak makan. Kat sini dulu. Yang ni penting. Boleh makan dulu ke? Boleh, boleh. 209 Fatihah dan Hawa kan? Haa. Bagi satulah. Petang-petang ni kita naik basikal, tengok keindahan kawasan ni. Pergi pantai tadi. Okay, ni tempat kita menginap. Lama tak basikal ni. Kita rasa lenguh dan mengah. Cikgu semua tengah relax. InsyaAllah jam 7 nanti kita akan makan malam. Okay, ini dia entrance PI Academy pada hari ini. Sambil kita nak tunggu makan malam ni, masing-masing mingle around. Ada kereta. Reza sini kereta. Susah ni, ramai lagi orang yang lebih susah daripada kita. Ada yang pilihan di tanah Arab kan, belajar Mesir. Banyak yang tak ada rumah tak ada. Ada yang bawa. Okey, selamat pagi. Aku baru lepas solat subuh tadi dengan guru-guru lelaki. Jadi pagi ni lebih kurang jam pukul 8 kita akan mulakan program. Cuma sekarang jam menunjukkan 7, kita nak pergi siap sarapan pagi. Tapi sekarang ni nak kena kemas bilik dulu, nampak sepah ni. Malam tadi aku tidur seorang sebab anak-anak semua pergi dong tidur kat hotel lain sebab dia ada program lain hari ni. Jadi sekejap kita akan pergi sarapan, kita tengok sarapan apa yang ada hari ni. Okey, lepas tu kita akan start program. Dah siap lah. Dah. Hai, Boji. Pakai. Jepuk pakai semua. Ada apa? Dah habis dah. Habis. Tengok ada nasi lemak ni. Riz. Awal? Siapa cepat? Memang target ni lah. Target, terbaik target lah. Tu dapat sarapan lah. Suasana pagi dekat chalet. Tenang. Hey.
Okey, kita settle dah slot ke ketiga pada petang ni. Jom kita pergi minum. Okey, sedi. Okey. Masih bertenaga. Masih bertenaga. Jom, 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 jom. Kita minum petang. Ini masih YouTube lah. Ah. Masih YouTube. Ini di Tortoise ini. Jom. Cara menang apa pun. Ada sumbangan lah. Lepas tu kehadiran awal tolong analisis. Analisis ceria tu boleh bagi dekat terbaik nampaknya ni lah. Siapa ni? Bis. Yang azan subuh. Siapa yang azan subuh? Tapi yang ambil gambar tu menang kat dia juga. Nombor tiga tu saya puji. Yelah, itu bila dah ni. Imam subuh? Tak. Kita tak ikut kau. Kita ikut kat dalam dewan. Kehadiran dia. Kehadiran? Kehadiran dia orang pun aku juga. Sebab kita ambil yang lain. Dia dah dapat yang lain. Yelah. Sekarang ni kehadiran awal siapa? Siapa? Hai, diorang ni tak kira panas. Tak berhenti-henti mandi lagi. Okey, jom lah kita pergi makan petang dulu. Lepas tu kita nak pergi makan malam. Program start pukul 8 malam ni. Okey, jom. Okey, minum petang kita. Kuih ketayap dengan kopi. Macam mana dia, okey? Ingat pergi mancing petang ni? Boleh saya kata gini. Okey, malam ni kita malam last. Dan juga last program buku Sudan Dewan. So, malam ni kita pakai baju batik lah. Nampak ni? Ha, ni baju batik rasmi warna hijau. Tapi ni yang tahun lepas punya. Yang tahun ni minta siap lagi. Okey, harap-harap semuanya berjalan lancar malam ni. InsyaAllah majlis tutup pada malam ni. Dan siapa menang, beberapa anugerah kita tunggu. Ketua boleh sepik, tak semestinya. Sekarang, cakap. Cepat. Yang itu juga boleh minta sekarang. So, dia itulah. Sekolah serama tak? Sekarang kita penyampaian sijil kursus. Dah macam grad dah ni. Cikgu Siti Hawa binti Haidrus. Okey, kita tunggu keputusan anugerah beberapa orang guru yang dapat pada malam ini. Anugerah yang pertama, peserta aktif dan responsif sepanjang slot 2, 3, 4 dan 5. Okay, anugerah ini dianugerahkan kepada Cikgu Nur Syahada binti Ibrahim. Hadiah yang kedua merupakan kategori peserta kreatif. Ustaz Muhammad Ainul Fakultor. Wah. Ustaz Ainul dapat. Ini apa buat nota-nota bagi kita baca. Bagus ke? Anugerah kehadiran terbaik. Anugerahkan ataupun dirangkul oleh Ustaz Muhammad Sakwan. Kita ada empat kali. Menang besar. Satunya kita ekstrak tu. Dapat yang terbaik. Peserta terbaik kursus pemantapan profesionalisme guru tahun 2020. Apa ni? Menang. Kamu anda semua saya. Bukan apa? Bukan apa? Ar-Rahman. Boleh. Ar-Rahman. Boleh. Ar-Rahman. Boleh. 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 Okay, pagi ni kita nak main kayak.
ke standby untuk berkumpul. Sekarang cikgu-cikgu sedang berkumpul di swimming pool. Sayang main bawa tapi tak pakai. Ada tali tadi sudah. Set. Pandak. Senaman. Boleh. Tapi untuk makan ya. Tak apa boleh. 745 jalan terus. 745 dah. Fikir kokok ah. Bagian musik-musik. Sebab dah terbaik kan. Tambahlah lagi sikit. Speaker tak ada Zat. Tinggal dah. Kalau AI nak boleh buat video boleh mengajar, kita nak dia jauh. Laki-laki lu. Jari di bibir, mulut di kaki. Okay, kita mula bergerak ke pantai. Ni gelak-gelak dulu. Jagi jangan mabuk. Tak, isau tangan dia ni ah, tangan dia. Ready eh? Tak pergi. Saya tak nak kereta. Panas. Ni warna dia. Okay. Very good. Okay, so ini adalah apa dia? What is this? What do you can see here? Kaya. Kaya. Okay. So siapa pernah ride kaya ni sebelum ni? Sir. Ada tak? Okay. Sir, ada ke tak? Alright, okay. So ada seorang ya. Yeah? Okay, so kita pun ada juga. Okay, wakil seorang. Sir. Okay. So very important eh. Okay. So biasalah. And then kita ada tiga. Okay. Kita sekarang berada di Laut Selat Melaka. Kita jumpa pendatang. Sekarang sana, Pak. Kita sedang cek pasport dia. Dan beberapa dokumen. Menuju ke Pulau Penjudi. Bersama kita beberapa anggota. Letih juga ni. Saya pelan-pelan. Pelan-pelan dayung. Okay. Di survivor tu. Ini dalam Pulau Penjudi tak ada survivor mana. Kita nak jalan-jalan tengok. Tengok tempat dalam ni. Oh. Kat sini ada gazebo. Ada orang camping kat sini. Waduh, mancing. Dia orang mancing. Salah tempat. Dapat dah. Tengok ada brother yang dapat ikan dah. Rezeki. Oh, benar. Subhanallah. Okey, ni dia pengindapan kita orang. Okey, jom kita tengok kat dalam. Okey, sekarang tibalah masa untuk kita review bilik di pusat latihan di RB Highcom di Port Dickson ni. Sekarang ni aku berada dalam bilik Mawar, iaitu bilik VVIP di chalet pusat latihan ni. Sekarang ni kalau kita boleh tengok, aku berada di pintu masuk, glass sliding door. Okey, di sebelah kiri ada almari. Okey, kita tengok dalam almari ada apa. Okey, dia beri sejadah dekat sini, kemudian ada hanger, ada striker dan juga ada plug point kat situ. Okey, di sebelah kanan ada kerusi untuk duduk dekat sini. Okey, semuanya ada glass. Okey, jadi bilik ni cerah lah. Okey, kat depan ni ada katil queen, disediakan aircon, kipas tak ada dalam ni eh. Okey, kemudian TV. TV ni aku tak pernah buka daripada mula sampai hari tu. Okey, ada kettle disediakan juga dengan glass kat sini. Okey, kat bawah ni ada fridge. Okey, standard lah. Setup dia dibuat macam hotel juga. Jadi kita akan rasa selesa lah. Okey, semuanya complete. Kat sini kita akan rasa luas juga. Sebab belakang ni pun boleh keluar. Ada juga ruang untuk kita bersantai kat luar ni.
ada kipas. Okey, baik. Kat sini kena siap sedialah sebab dia cuaca sekarang tengah panas. Jadi keadaan dekat sini pun agak sedikit panas lah. Tapi tak apa, kita ada aircon kat sini. Okey, bahagian yang paling special adalah di bahagian tandas ni. Jom kita tengok. Kalau kita buka dekat sini. Okey. Ruang tandas luas. Sebelah kanan terus ada sinki. Di sebelah kiri ada jamban lah. Okey, kat sini. Dan dia agak cerah sebab dia letak glass. Okey, jadi tak ada rasa gelap sangat. Dan kawasan yang paling best sebenarnya adalah di sini. Okey, shower ni. Kawasan dia memang luas. Ha. Memang puas hati nak mandi. Dan paling aku suka adalah di kawasan ni lah. Ha, sini kalau aku dapat ni memang aku letak pokok-pokok. Sebab apa? Kat atas dia ada bumbung glass. Jadi kawasan ni kalau letak pokok memang cantik lah. Ha, cuma kat sini kawasan aku tak apa chalet, bukannya kita menginap kan. Jadi tak adalah dia orang letak pokok-pokok kat sini. Tapi untuk sidai baju ke nak keringkan baju kat sini memang sangat ideal lah. Sebab tak kena hujan, dia kena panas je kat sini. Okay. Makan tengah hari dengan tim. Okey. Ini peserta lelaki je ada kat sini. Tengok lauk apa ada ni. Ada nasi kosong, asam pedas, ayam rendang. Oh, mewah-mewah. Ha, makan semua. Hari ni special. Special eh? Ya. Baik. Wow, special. Ada orang. Ada orang.